Pada vlog menteri kami pada kali ini, kami akan berkongsi tentang rumah tradisional Melayu. Rumah tradisional Melayu, sedi warisan yang mempunyai nilai yang tersendiri ataupun hanyalah ukiran semata-mata. Ataupun ianya hanyalah satu-satu rumah lama kaum Melayu pada zaman dahulu. Jika benar ianya seni warisan kaum Melayu satu ketika dahulu, dari manakah asal-usulnya? Saksikan vlog mentari kami mengupas isu dan cabaran dalam mengekalkan rumah tradisional Melayu. Seni warisan, seni kita tidak dikenal di bawah usia. Seni Melayu janganlah dilupa agar jati diri dapat dibina. Rumah tradisional atau rumah Melayu tradisional adalah salah satu daripada warisan seni bina Malaysia yang sangat bernilai. Ianya merupakan antara seni bina terawal yang dibina di gugusan Kepulauan Nusantara. Rumah Melayu tradisional bukan sahaja berfungsi sebagai tempat tinggal, malah menjadi lambang cara hidup masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Selain itu, ianya juga berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dan juga tempat beristirahat adat berturunan. Rumah Melayu tradisional memerlukan tukang pembuat rumah yang mahir dan kreatif dalam bidang seni bina kerana cara pembuatannya yang sangat rumit. Hal ini kerana cara pembuatan rumah Melayu adalah melalui pembelajaran secara turun-temurun menerusi dari generasi ke generasi. Setiap negeri mempunyai reka bentuk dan keunikan rumah tradisional mereka yang tersendiri. Antara elemen utama yang membezakan rumah tradisional di setiap negeri adalah daripada bumbung rumah tersebut. Contohnya, rumah tradisional Pulau Pinang mempunyai bumbung dengan aras ketinggian yang berbeza, manakala rumah tradisional Negeri Sembilan mempunyai bumbung yang berbentuk seperti tanduk kerbau atau lebih dikenali sebagai bumbung Minangkabau. Namun, setelah berlaku peredaran zaman, ciri-ciri rumah Melayu sukar untuk dikekalkan dan masyarakat lebih memilih untuk mendiami rumah moden atas beberapa faktor. Kekurangan pakar dalam pembuatan rumah Melayu, kos penjagaan rumah Melayu yang mahal dan pengaruh moden merupakan faktor rumah Melayu menjadi semakin lapuk di zaman. Seperti yang kita dapat lihat di kampung-kampung, masyarakat sudah tidak lagi mendiami rumah Melayu. Rumah Melayu sudah jarang ditemui di kampung-kampung. Hal ini sangat membimbangkan kerana lama-kelamaan, rumah Melayu akan menjadi asing bagi generasi baru. Rumah Melayu mempunyai keunikannya yang besar yang tidak dapat diaplikasikan dalam rumah moden. Apa yang menarik tentang rumah Melayu adalah setiap ciri atau keunikan rumah Melayu mempunyai fungsinya yang tersendiri. Seperti yang kita dapat lihat, keunikan utama rumah Melayu adalah ianya mempunyai tiang yang tinggi yang berfungsi untuk mengelak daripada binatang buas dan juga mengelak daripada banjir. Selain daripada itu, tujuan keselamatan, ruang kosong di bahagian bawah rumah yang dikenali sebagai polong juga sering dijadikan tempat untuk menyimpan peralatan, perkakas atau dijadikan tempat untuk bersantai seperti yang kita dapat lihat dalam cerita 90-90-an dahulu. Pernahkah anda lihat ukiran hiasan di rumah tradisional Melayu? Ha, ukiran tersebut bukan sahaja dijadikan sebagai hiasan rumah. Malah, lubang-lubang di setiap ukiran tersebut berfungsi sebagai salah satu daripada laluan udara dan cahaya masuk ke dalam rumah. Ukiran hiasan tersebut adalah berunsurkan corak geometrik atau tumbuhan seperti bunga atau daun. Selain itu, tingkap yang banyak juga merupakan salah satu keunikan rumah Melayu. Tingkap-tingkap di rumah Melayu dilengkapi dengan kedisi yang berfungsi sebagai tujuan keselamatan. Tingkap di rumah Melayu kebiasaannya mempunyai ukiran tebuk timbul dan menggunakan tingkap jenis bukaan keluar.
tingkap yang banyak pada rumah Melayu dapat memberikan sistem pengudaraan yang baik. Oleh kerana itu, rumah Melayu mempunyai suhu yang sangat sejuk di waktu malam. Seterusnya, ruangan seperti andung, ibu dan dapur merupakan antara elemen keunikan rumah Melayu. Ruangan seperti andung dan ibu tidak dapat ditemui di rumah moden pada masa kini. Pada zaman dahulu, andung atau dikenali sebagai serambi dijadikan tempat berehat bagi kaum lelaki. Andung merupakan ruangan yang luas di bahagian hadapan dan sisi rumah yang juga memainkan peranan sebagai ruang untuk menyambut tetamu. Selain itu, andung yang terletak di bahagian sisi rumah kebiasaannya digunakan sebagai tempat untuk berewang, iaitu aktiviti bergotong royong yang dilaksanakan sebelum majlis kenduri. Padakala, ibu atau disebut sebagai rumah ibu merupakan ruang utama dalam rumah tradisional. Nama ibu diambil sebagai tanda menghormati dan menghargai peranan ibu dalam mengurus keluarga. Ibu juga insan yang wajib dihormati dan mempunyai kedudukan yang tinggi sesuai dengan fungsi rumah ibu. Rumah ibu merupakan ruangan keluarga untuk berkumpul dan beristirahat bersama untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Dapur merupakan ruangan yang sangat signifikan bagi kaum hawa. Selain berfungsi sebagai tempat memasak, dapur juga berperanan sebagai tempat untuk menyambut tetamu wanita. Kata orang dulu-dulu, dapur melambangkan peranan wanita yang sentiasa memberi sokongan dan berada di belakang lelaki, sinonim dengan kedudukan dapur yang terletak selepas daripada rumah ibu. Dapur juga menjadi tempat untuk ibu bapa atau orang tua menyampaikan nasihat pada anak-anak mereka. Tuntasnya, dapur telah menjadi tempat untuk mengeratkan silaturahim antara keluarga dan hubungan antara masyarakat. Pernahkah anda terfikir apakah identiti rumah Melayu? Ya, rumah Melayu mempunyai identitinya yang tersendiri yang tidak dapat ditemui di rumah moden. Fakta menarik tentang rumah Melayu adalah rumah Melayu di setiap negeri mempunyai identiti yang berbeza. Rumah Minangkabau sangat terkenal dengan keunikan bumbungnya yang berbentuk seperti tanduk kerbau. Rumah Minangkabau juga merupakan rumah tradisional bagi Negeri Sembilan. Terdapat kisah di sebalik bumbungnya di mana ianya merupakan lambang kemenangan suku kaum Minang dalam pertandingan laga kerbau satu ketika dahulu di Pulau Jawa. Tidak ketinggalan, rumah Melaka juga mempunyai identitinya yang tersendiri. Tangganya yang dilengkapi dengan jubin yang berwarna-warni merupakan signifikan rumah tersebut. Tangga yang bersalut jubin tersebut merupakan bukti pengaruh seni bina Cina di Malaysia. Selain itu, rumah tradisional Johor iaitu Rumah Limas Johor popular dengan bahagian rumah yang terbahagi kepada tiga bahagian yang bertujuan untuk menjaga privasi tuan rumah. Tetapi dalam masa yang sama, tidak meminggirkan tetamu yang hadir. Rumah serambi pula merupakan rumah tradisional di Pahang. Cara pembuatan rumah serambi adalah tanpa penggunaan sebarang paku di bahagian dinding dan lantai. Ianya memerlukan teknik pembuatan rumah yang sangat sulit dan kreatif. Menarik bukan? Jelaslah seni bina rumah tradisional Melayu sangat unik. Namun, masih lagi timbulnya isu dan cabaran dalam mengekalkan rumah tradisional Melayu. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Generasi kini memainkan peranan yang agam dalam meneruskan pengekalan rumah tradisional Melayu. Meniti arus pemodenan kini sangatlah mustahak bagi mengekalkan entiti ini agar identiti dan jati diri Melayu dapat diterapkan. Antara cabaran yang dikhawatirkan adalah akan kos pembuatan rumah tradisional Melayu. Seringkali bertolak banding antara rumah tradisional dan rumah moden yang sedia ada. Harga kayu menjadi isu utama dalam pembuatan rumah tradisional Melayu, memandangkan struktur yang dibina berasaskan kayu dan sumber kayu yang semakin sukar untuk dijumpai, menjadikan nilainya mencanak naik. Bukan itu sahaja, kayu yang dipilih sebagai asas rumah tradisional Melayu bukanlah kayu yang sembarangan, malah perlu berkualiti dan mengikut sifat kayu dan asal usul. Oleh hal yang demikian, ianya dilihat sukar untuk dikekalkan dan memakan kos yang tinggi. Bagi pembinaan, malah pemulihan.
ada juga yang membuat pembandingan pada rumah tradisional dan rumah moden. Rumah moden yang menggunakan bahan bukan alami didapati lebih murah dan juga mudah dicari berbanding rumah tradisional moden yang bersifat alami sukar dicari dan mahal. Okey, sebenarnya seperti yang ditanyakan tadi kan, antara cabaran salah satu disebut kos dan keduanya adalah penjagaan. Tetapi pada saya itu mungkin bukan menjadi faktor utama. Sebab kalau kesedaran terhadap kepentingan warisan itu adalah lebih penting. Kalau sekiranya semua masyarakat mengetahui betapa penting, betapa tinggi nilai warisan yang dimiliki, saya rasa faktor kos bukanlah satu halangan untuk kita mengetahui rumah tradisional. Tahukah anda, kayu bersifat higroskopik atau boleh dikategorikan sebagai bahan yang boleh menyerap wap air dan kadar kelembapannya boleh berubah-ubah mengikut persekitarannya. Oleh itu, sifat kayu boleh mengecut dan mengembang. Selain itu, rumah tradisional Melayu juga memerlukan perawatan yang rumit di mana kayu perlu diasapkan dengan cara tradisional untuk mengelakkan akan anai-anai atau binatang rayap memasuki liang-liang pada kayu. Dan serangga ini mampu memakan kayu lapuk sehingga menjadi lama dan rosak. Justeru, ini juga akan mengakibatkan sesebuah rumah roboh. Lebih-lebih lagi, apabila atap bocor kerana air hujan yang memasuki rumah boleh menyebabkan kayu menjadi lapuk dan lama kelamaan reput dan rosak. Di Malaysia, kita sudah arif dengan bencana alam dan juga musim angin monsun serta hujan panas yang tak terjangka. Cuaca yang tidak teratur boleh memberi kesan yang buruk. Apatah lagi apabila acap kali berlaku bencana besar seperti banjir kilat. Banjir kilat yang kerap berlaku akibat hujan lebat berpanjangan menyebabkan rumah tradisional Melayu mudah rosak akibat terdedah pada air yang terlalu lama. Dengan demikian, ramai yang berdalih daripada rumah tradisional Melayu kepada rumah moden kerana kos pemuliharaan rumah tradisional Melayu yang tinggi. Rumah moden menjadi tumpuan orang ramai. Hal ini kerana harga simen dan pembuatannya lebih mudah dan murah. Bukan itu sahaja, rumah tradisional Melayu acap kali dikaitkan dengan tanah yang luas bagi pembinaan rumah tradisional Melayu yang lengkap. Wajarlah untuk kita katakan, tanah bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kita peroleh pada masa kini. Pada ketika dahulu, tanah boleh dimiliki dengan hanya meneroka kawasan tersebut dan dijadikan hak milik secara sah. Namun hal yang demikian sudah tidak boleh digunapakai pada pasca globalisasi kini. Bagi membuktikan kesahian ini, mari kita bertanya pendapat pakar. Okey, pada saya kalau kita tengok sendiri rumah Melayu bukanlah memerlukan satu bidang tanah yang besar dan sebagainya. Kalau kita lihat rumah-rumah tradisional Melayu, saiz dia bukanlah saiz yang luas. Saya rasa dari segi isu tanah tak ada masalah. Kalau kita duduk di Malaysia ni, isu tanah bukanlah satu masalah. Kebiasaannya, pemandu pelancong akan membawa pelancong untuk melawati tempat-tempat yang bersejarah di Malaysia. Namun yang demikian, mereka kurang memberi pendedahan tentang rumah Melayu tradisional kepada para pelancong. Kesannya, pelancong tidak dapat mengenali dan mengunjungi rumah tradisional Melayu. Hal ini dapat dilihat pada para pemandu pelancong lebih mengutamakan membawa pelancong ke tempat peninggalan sejarah dan menyebabkan aktiviti mengunjungi rumah tradisional Melayu kurang diketengahkan. Hal ini menyebabkan warisan peninggalan nenek moyang kita seperti rumah tradisional Melayu semakin hari semakin kurang mendapat sambutan para pelancong, walaupun terdapat sesetengah daripada mereka berminat untuk mengetahui seni warisan Melayu tradisional. Namun, tidak dinafikan masih ada usaha-usaha pemilik rumah tradisional Melayu yang mengambil inisiatif menjadikan rumah tradisional Melayu sebagai satu produk tarikan pelancong. Sebagai contoh, pemilik rumah tradisional Melayu di perkampungan Hang Tuah Jaya menjadikan rumah beliau sebagai satu tarikan pelancong yang memaparkan struktur asli rumah tradisional Melayu dan juga turut mempamerkan barang antik. Keunikan struktur rumah tradisional Melayu menjadikan rumah ini sebagai satu tarikan pelancong yang menarik untuk dipelajari. Bukan itu sahaja, malah terdapat juga pengusaha chalet di Melaka yang menjadikan rumah tradisional Melayu sebagai konsep chalet mereka. Sebagai contoh, pengusaha chalet Kampung Pinang Sebatang, Pekalan Balak menggunakan
konsep rumah tradisional Melayu yang dimodenkan sebagai satu keunikan di chalet mereka. Pembinaan chalet yang menggunakan kayu sebagai bahan utama, chalet ini didirikan setinggi 3 tingkat bagi setiap ini. Di negara Melaka juga, terdapat pemilik rumah tradisional Melayu yang mengekalkan struktur rumahnya dari 1923 sehingga ke hari ini. Rumah ini terletak di Bukit Palah, Melaka yang berhampiran dengan Masjid Al-Azhar. Tujuannya mengekalkan struktur rumah ini adalah tinggalan bagi generasi akan datang supaya dapat melihat dan mengenali rumah tradisional Melayu yang asli. Bak kata pepatah, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Usaha ini dapat mengekalkan warisan seni bina berharga ini agar tidak hilang kembali. Rumah Melayu ni pada pendapat saya memang sangat unik kerana tidak semua negara mempunyai konsep seperti rumah Melayu. Memanglah rumah Melayu terkenal di Nusantara, walau bagaimanapun ada terdapat ciri-ciri keunikan yang tersendiri di setiap negara di Nusantara. Dan rumah Melayu di Malaysia ini memang unik dan kita boleh menggalakkan lebih banyak chalet-chalet atau tempat-tempat pelancongan menggunakan konsep rumah Melayu ini di dalam pembinaan hotel mereka dan chalet-chalet mereka. Rumah tradisional Melayu perlu dilindungi kerana ianya merupakan identiti bagi suku kaum di Malaysia. Ianya juga merupakan aset yang sangat berharga dan tidak boleh diganti dengan rumah-rumah moden pada masa kini. Kesimpulannya, jika kita tiada usaha untuk mengekalkan rumah tradisional Melayu, ianya akan hilang dalam zaman dan generasi akan datang tidak dapat melihat secara fizikal rumah tradisional Melayu. Tugas kita sebagai generasi muda perlu memupuk jati dan mencintai seni warisan rumah tradisional Melayu ini. Hilang jati diri, hilanglah warisan. Sekian daripada kami. Penerus warisan seni bina rumah tradisional Melayu. Bukan itu sahaja.